Hai, assalamualaikum. Ini balik lagi ke channel Neng Anis. Di petang kali ini kita tengah santai menikmati Jagamailo Ice. Sambil kita lepak di depan rumah Anis nih, menikmati cuaca yang mendung, cerah mendung, cerah. Nah, sedap tuh. Kita akan rewind sebenarnya. Rewind. Back to the future. Mula-mula Anis awal buat video YouTube. So ini adalah kata apa momen yang memalukan lah. Sebab ni video yang korang tengok sekarang dekat vlog Anis tu better sikit lah. Better lah kalau nak compare dengan video-video yang kita orang nak bakal tengok ni. Ialah dah lama-lama buat video, dah banyak buat video kan. Nak tengok balik video lama tu macam mana sebenarnya dulu. Okay, titik-titik permulaan. Anis tu dulu awalnya tak berniat sangat jadi YouTuber. Berniat sangat nak cari income kat YouTube. Jadi Anis buat video tu saja-saja tak pakai HP. Just nak save the memory lah. Macam tu. Tapi alhamdulillah makin lama makin dapat sambutan daripada subscriber. Sampailah sekarang alhamdulillah ada income sendiri. Ada sombong sikit. Dari video-video kodok itulah Anis belajar macam mana cara edit yang betul, yang sedap dilengok oleh subscriber. Kalau editing tak best, orang pun tak nak tengok video. Betul, salah satunya itu. Samping itu pula, cara letak kamera, angle lah, apa bagai semua itu kan kena sedap dipandang oleh mata juga kan. Kadang-kadang kamera gini, tak stabil kan. Pusing lah orang tengok kan. Kok daripada situlah Anis belajar sikit-sikit. Oke, jadi panjang banget. Selebihnya tentang YouTube, nanti Anis share lah macam mana pengalaman Anis buat YouTube, editing lah, SEO lah, analitik YouTube. Nanti Anis khas, sebab hari itu Anis ada Q&A dekat IG. Anis lebih suka dipanggil vlogger, dan Anis tidak menamai diri Anis YouTuber. So okay, korang jangan lama-lama lah, ini just opening saja. Balik lagi ke video Anis yang terdahulu, kita tengok video yang pertama yang Anis buat. Orang janganlah bully Arni. Semua orang punya memori yang kelam dan kelam? Zaman kegelapan gitu kan. Ada video yang tak nak tengok apa. Okay, kita short but to dead. Yang pertama adalah di sini 4 tahun lepas berarti 2016. Itu 2016, oi. Belum start lagi saya dah nak tergelak lah. Ini video ni I tak pernah tengok lagi sih. Yeah. I tak pernah tengok. Kita pernah tengok. Saya tak dah tengok video ni. Ini video pertama before I kena Anis lah. Anis memang tahu YouTube daripada dulu, tapi disebabkan dulu kan Anis kedekot sangat-sangat-sangat pasal data and lain dekat Indonesia kan mahal. Jadi untuk upload YouTube tuh Anis tuh berkira sangat. Sedangkan untuk upload YouTube tuh kan memerlukan data yang sangat besar. Belum lagi harus edit, sedangkan laptop Anis tuh tak sebagus laptop sekarang. Lambat sangat. Nah, buka laptop je boleh jadi berjam-jam. Itu loh yang Anis malas. Fasilitas masa Anis dekat Bandung tuh belum ada lah. Belum ada dan belum support lah. Masih pakai phone lah. Masih pakai phone lah. So, ini video masa Anis jadi tour guide. Ini awal pertama kali Anis bawa pelancong orang Malaysia, orang Sarawak ke Sabah kalau tak silap. Tujuannya nak upload untuk nak tarik pelancong lah lewat YouTube. Tapi Anis tak tahu bahwa YouTube tuh menghasilkan duit. Ternyata kalau Anis tahu YouTube boleh jadikan duit, daripada dulu Anis gak buat YouTube dah. Anis just berpikir macam tuh, tak ada yang support juga, just hilang macam tuh juga. Ini just satu-satunya. Oke, kita tengok. Oke, first of all, dia tak pakai landscape. Portrait. Oke, kamera gambar portrait. Fail. Maksud tak tahu nak cakap apa depan kamera macam awkward gitu loh. Tengok, dia tak tanya dulu nama kakak tu, main record je. Video berdurasi 52 saat. Dah lah portrait, kamera gitu. Ini driver lah yang ambilkan, aku suruh driver. Okay, teruskan. Ke Bandung, ya. Now let's... Gila. Apa coba? Main diambil dari belakang. Lari jalan driver. Cik, zaman ni masih yang kata apa, malu-malu lagi. Tak boleh depan kamera, dia macam awkward. Kenapa sih dulu buat video bodoh macam tu? Tak tahulah, tapi ada target dekat video tu. Dulu tu karena nak tarik pelancong je, bukan nak jadi YouTuber ke apa. Dulu kan YouTube tidak se-famous sekarang kan. Ya. Itu satu je, tahun 2016. Next is, ni lepas dah berkahwin. Berkahwin barulah start buat balik video dekat YouTube. Nah, kenapa lepas kahwin Anis buat YouTube? Anis pikir di sini ada WiFi, ada laptop, ada PC. Faisal dulu, Anis belum beli laptop ya. Di sini betul-betul support Anis, dan lagi pun Faisal memang mengizinkan Anis untuk buat YouTube. Dalam arti dia support Anis lah. Satu kan Anis kosong, satu tahun belum hamil. Faisal cakap, buatlah video ke atau blog. Dulu Anis blog ya, tulis ya, gitu ya. Habiskan masa aja. Habiskan masa dekat rumah. The activity yang Anis buat dekat rumah nih, tulis something, resepi masakan dekat blog. Pas itu kan kalau blog kan menghabiskan masa tuh terlalu banyak.
dekat menulis, type. Type. Terus saja-saja lah buat video. Ini masih pakai phone ya? Penting masih pakai phone. Ini 2 tahun lepas awal kawin lah. Kita tengok videonya. Ketemu temen. Halo, selamat hari Minggu. Hari ini. Tuh, masih putri lagi. Kamis dengan dia. Tuh, ada dengan dia. Mau pergi ke Masjid Putrajaya. Can you say hi? Halo. Kurus. Baju nih kalau orang perasa di vlog Arni sekarang nih, Arni selalu pakai baju Faisal nih. Karena Faisal masa nih masih kurus. Ini size M. Oke. Okay. Sebelum jumpa dengan Arni dulu pernah size S tuh. S pas tuh mula-mula kawin M, sekarang orang tergelar berapa? Aduh. Terus tadi. Dulu zaman-zamannya ini loh, zamannya dipecepet-cepetin gitu video tuh. Oh, bagi laju lah. Bagi laju bagi biar laju. Orang tak bosan. Bodoh banget sih aku. Teknik itu okey je, masih relevan je nak pakai sekarang pun. Cuma muzik tak apa-apa. Next sound. Dulu kan menikah, Arni selalu duduk di seat depan ya. Jadi macam dating lah gitu. Oh, yalah, kan masih belum ada Zee ya. Raja hari ini. So teman-teman aku lagi pada makan di belakang sana. Bahasanya masih aku. Ya. 3 masih. Bulan awal kawin. Macam itulah. Dekat itu dia masih gunakan aku. Lagi cepatkan. Suara alien. Padahal dipikir-pikir orang juga enggak akan tahu, orang akan jelas gitu ya. Iyalah, dia pakai phone bukannya clear sangat pun. Aku coba. Ayo masak, sini. Ini selfie. Ini selfie. Sama orang-orang Bandung. Suami aku jadi fotografer. Ini siapa ya? Kawan-kawan Arnis dari Bandung, dia orang tengah travel ke Malaysia. Dari itu Arnis titip basreng ke apa ya? Titip makanan Bandung dekat mereka. Pas itu mereka naik jumpa lah dekat Putrajaya. Masih di sini belum menemukan teknik editing macam mana. Masih portrait lah, masih suara chipmunk lah. Okay, next. Ini masih short-short video lah, 1 menit. Tadi 53 saat. Next. Video yang ketiga, aduh, ini tak boleh belah. Ini saya tak pernah tengok lah, saya rasa. Ya ke? Oh. For your information, masa awal Arnis buat video, Faisal tu tak tahu bahawa Arnis tu ada YouTube kan? Bukanlah tak tahu. Saya pun ada YouTube. Tapi tak pernah lah upload video. Waktu ni, saya tak pernah tahu yang Arnis dah start upload video dekat YouTube. Belum tahu lagi. Ingat Faisal, Arnis buat video portrait dekat phone. Just buat je. But otherwise kan Arnis upload dekat YouTube. Faisal tak tahu. Video-video ini Faisal pun tak pernah tengok. Oh. Next, video yang ketiga dadah. Apa tajuknya? Castangle tanpa dulu tuh kan konten Arnis tuh tak jelas nak video masakan ke, nak vlog ke, atau nak apa. Sedangkan konten di YouTube tuh kan banyak sangat make up, masak, daily vlog. Tak tahu nak ke arah mana YouTube Arnis nih. Nah masa tuh hari itu Arnis ini buat castangle. Castangle tuh apa? Makanan, kuih. Castangle tuh bahasa Indonesia and tanpa mixer. Karena zaman dulu Arnis belum punya mixer ya. Welcome in. Jadi nak buat castangle tapi enggak ada mixer. So ya udahlah buat video aja gitu. Hi, welcome to Arnis Diary. Hari ini rencana. Hi, welcome to Arnis Diary. Ini dah better dah ya. Video durasi 2 menit 55 detik and dah ada suara Arnis. Kononnya macam nak dubbing gitu loh ya. Oh, ini juga dubbing ya? Buat dubbing. Seriously, ini video pertama yang memerlukan perjuangan yang sangat. Wah, dulu Arnis edit pakai phone Arnis, dulu masih pakai Samsung. Arnis masih tercari-cari aplikasi edit video yang ringan lah ya. Memori phone Arnis tuh tak banyak. Itu ya Allah, edit satu video yang berdurasi 1 menit je. Kesel gitu sampai emosi ke ubun-ubun karena apa? Udah nah habis edit, pas nak save, dia orang jadi blank gitu. Dan tak ke-save itu semua. Oh my god, berhari-hari tahu untuk mengurangi berat tuh. Jadi Arnis buat dubbing katanya. Oh. Jadi Arnis buat dulu video dekat dapur kan masak, pas tuh lain waktu Arnis buat dubbing jadi dubber gitu loh. Halo.
Lepas tuh yuk, kalau yang ingat tuh malu sendiri. Malu. Padahal suara Arnis macam nih kan. Jujurnya Arnis tuh tak confident dengan suara Arnis karena Arnis tahu diri ya. Sebelum orang bully Arnis, Arnis bully diri sendiri dulu. Karena suara Arnis memang kayak chipmunk kan, tak bass didengar gitu, lagi kalau menyanyi kan. Nak dilembut-lembutkan biar enak didengar gitu, sedikit enak didengar. Tapi sekarang mah bodo amat, orang nak dengar syukur tak pun sudah gitu. Ini pun halo hai. Apaan sih? Gili. Kamu buat kue nih. Kuenya ada tepung gandum, susu bubuk atau susu tepung, gula halus, 2 butir telur untuk adonan dan olesan, margarin, keju, jangan lupa diparut ya, dan 3 alat ini. Sekarang semua bahan sudah lengkap ya. Sekarang semua bahan sudah lengkap ya. Arnis kan? Ini masih pakai bahasa Indonesia karena target audiens Arnis adalah orang Indonesia gitu kan. Masih pakai slide show. Harusnya kan, bukan seharusnya sih. Kalau YouTube itu lebih identik untuk video ya. Kalau gambar slide show yang kayak gitu ya udahlah lu pakai Microsoft ini aja apa namanya? Microsoft. PowerPoint. Itu you know buat slide show, not presentation. That's why kalau di YouTube tuh orang tuh lebih ke video ya, harusnya ya. Kan. Kalau kita sendiri sebagai seorang viewer kita tengok satu YouTube nih, kalau video dia tu lebih ke slide show kan jadi boring. Kan. Ini Anis belum tahu, masih belum tahu, oke. Okay? Kenapa sih ngomongnya? Ini ya. Ini sok manis gitu loh. Anis belum tahu. Masih jaga image. Pertama, masukkan margarin, gula halus, dan telur. Kocok semua adonan hingga lembut seperti ini. Lalu tambahkan tepung gandum, susu bubuk, dan keju yang sudah diparut. Aduk lagi sehingga adonan menjadi satu dan rata. Aku ingat kenapa aku buat nada bercakap macam tuh. Nah, orang dengar tuh enak gitu loh. Na 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 na. Siapkan papan dan juga sarung tangan untuk ciptakan kastengel. Bolehlah papan pun boleh. Kastengel sudah dicetak nih untuk ukuran nih. Buat nih ya. Kastengel sudah dicetak nih. Siapa juga yang nanya? Ilbil. Balurlah atas kastengel dengan kuning telur. Oke lah, ada effort lah, effort. Setelah diolesi kuning telur, sekarang kita taburi kastengel taburi dengan yang sudah diparut. Bahasa macam buku kot. Macam buku kot. You buat skrip ke? Enggak. Hampir selesai. Dan siapkan oven ya. Panaskan. Open. Waktunya oven. Masukkan kastengel dengan suhu 150 derajat dengan api atas bawah dalam waktu 20 atau 30 menit. Buru atau nilila. Nah, sudah matang kastengel kita. Tapi itu effort yang pertama lah. Orang kata macam betul-betul nak edit. Dah landscape video pun. Cuma jadi viral ya. No viral. Bahasa pun kan masih bahasa Indonesia. Tak silap ini masih dubbing deh. Tajuk video aku cinta Syamil and Ernie. Terima kasih.
perjalanan ke Kedah ya. Itu boring kalau ke Kedah tuh kan perjalanan lama. Oh, and awal-awal kawin tuh ada lagu Syamil dengan Erni. Aris tuh suka sangat. So setiap malam dulu Aris dengan Faisal selalu karaoke. So dalam perjalanan ke Kedah tuh kita tuh karaoke. Tapi karena Aris takut kena copyright dekat YouTube, jadi dipercepat gitu loh biar tak kedetek dengan YouTube. Aris pikir ya just memory, just simpan memory gitu loh untuk kenang-kenangan Aris dengan Faisal simpan di YouTube. Kononnya kan macam tuh. Ibu masih pakai phone. Jujurnya Aris buat YouTube daripada awal tak pernah komen sendiri gitu ya. Buat apa gitu? Ini pun tengoklah korang tak ada komen. Korang tengok balik video yang tadi tuh memang tak ada komen video hodoh lah. Tapi lumayan juga lah 2 tahun dapat 2.6k yang tengok video hodoh. Dalam banyak jerawat ya Allah. Dulu tuh Aris memang narsis sangat ya, selfie aja dulu tuh ya. Buat kamera, buat kaki selfie tuh. Tapi sekarang udah kurang Aris selfie. Kurang, banyak halangan gitu. Banyak kerja yang lebih Arni utamakan daripada selfie. Dulu Arni, apa-apa selfie, apapun kejadiannya selfie. Dia yang kelima, nyobain Nandos. Nah, orang nampak tajuk pun masih bahasa Indonesia. Nyobain. Kita tengok dulu. Masih pakai phone, portrait. Aduh, ya sama jugalah. Masih ingat ini bulan puasa. Ini first time Arnis makan dekat Nandos. Betul, betul. Nandos Pucong. Kita tuh mulai gibah di situ. Dulu Arnis sama Faisal tuh suka sangat membawang. Kan itu dapat servis yang keruk ya. Karena mungkin ramai kan nak buka puasa orang. Jadi kita tuh membawang pasal waitress yang dekat Nandos Pucong tuh. Dating ceritanya kan. Kononnya kan baru kawin. Jelas gitu dia buat video apa benda. Tak ada motif lah. Mungkin just sengaja aja. Tadi kan korang nampak Arnis pakai aplikasi edit Viva Video. Arnis belum menemukan aplikasi editing yang betul-betul ngam di hati dengan di PC dengan di phone. Aris pernah pakai aplikasi edit pakai Viva, KineMaster, Kin, I don't know lah, KineMaster, and pernah juga iVideo, banyak lah sampai lah sekarang alhamdulillah sudah menemukan aplikasi edit yang best. Kalau cahaya ini redup terang, pakai cahaya matahari di luar tengah nggak jelas. Panas mendung. Next video, hi, Penang Hill Trip. Arnis Diary. Suami mau pergi ke Penang Hills. Ikutin terus ya. Dari Semenanjung hanya 45 menit saja ke Pulau Penang. Oh iya, untuk tiket Rp10 untuk lokal dan Rp30 untuk mancanegara. Kita dapat card kayak gini juga loh. Dan mengantri untuk naik kereta api. Kita bisa lihat pemandangan yang indah loh. Sekitar 10-15 menit kita sudah berada di Bukit Tinggi. Indah kan? Disini banyak tempat menarik juga loh. Tapi semua itu harus bayar lagi ya. Kenapa gak kerja kayak itu kan? Biar enak didengar gitu loh. Jam sopan lah kananya. Sopan, suaranya jadi lembut gitu kan. Ini Tete ini lebih ke formal lah. Cara penyampaian tuh lebih formal. Ceritanya lebih nak membagikan informasi gitu kan. Sesiapa yang nak datang ke Penang Hills tuh. Anis kan tadi bagi tahu kan harga tiket lah, di sana ada apa aja gitu. Bahasanya baku banget ya, formal banget. Awal kawin ya. Awal kawin. Banyak jerawat. Di video ini masih pakai Viva Video and banyak kartun-kartun gitu, suka banget sih gue semua kartun. Geli. Letak smiley ya gitu. Kan. Tempat yang paling dicari untuk ambil foto. Apa sih? Terus kita ya ngapain? Ngapain sih tuh? Kali ini Arni sama suami keasikan nonton sekelompok monyet di atas pohon. Oh iya, kalau kesini jangan lupa bawa jaket atau sweater ya, karena di sini tuh dingin banget. Guys, thank you ya udah nontonin trip Arnis kali ini. Jangan lupa like and subscribe ya. See you in the next my trip. Aku ilfil deh. Ngapain sih harus buat video kayak gitu? Minta subscribe, minta like. Subscribe ya. Dulu tuh jangan lupa subscribe ya. Nostalgia tuh ya. Tapi dari video-video hodoh inilah kita jadi belajar, jadi better, jadi berkembang gitu lah ya. Jangan melupakan asal usul dan zaman-zaman dulu kita, oke? Okay? Next video. Inilah video yang mengangkat channel Arnis. Video yang membuat Arnis harus belajar lebih banyak lagi tentang YouTube. Karena tengok view ini, wah tinggi sangat yang tengok video Arnis ini. Sampai Arnis nak belajar CEO tentang YouTube. Nak belajar macam mana Arnis dapat duit daripada YouTube. Setiap malam sembang dengan Faisal, sel support Arnis. Nah dari situ Faisal tahu yang Arnis ini selalu upload Video ke YouTube. Yes. Faisal support Arnis daripada nasihat, daripada Arnis belajar. Jadi semangat, tengok view. Wah banyak yang tengok. First
bila first video tu kan trademark macam, not trademark opening. Opening dekat video tu ada satu page gitu kan. Nama dia dulu Arnis tu confused. Channel Arnis tu kan namanya Arnis Sharifah Afiro. Arnis tu nak letak something di setiap video macam Arnis lives ke or Arnis diary ke or Arnis cooking ke apa benda, masih blur lah, masih tak tahu arah tujuan si video Arnis tu nak kemana. Jadi ini masih menggunakan Arnis diary. Cenah anjir, gila Arnis diary, tapi masa aku ayo diarynya mana. Betul ada sound ni? Apa benda ni? Tapi saya masih tak percaya lagi dia punya view dia. Dah? Tak ada suara, tak ada tulisan atau apapun. Video hodoh aja, tapi ini yang membuat Arnis semangat belajar SEO YouTube. View dia sangat tinggi masa itu ya, sekarang pun 2 tahun 32k. Okay lah, better lah. Beri maksud apa tu? Siapa-siapa pun boleh buat YouTube video. Siapa-siapa pun boleh generate duit daripada YouTube. Upload je video-video bodoh macam ni. Biji selasih. Aduh, video belum biji-biji yang lain ya. Aduh. Ini masih masakan juga. Cara buat kolak ubi simple dan enak. Simple dan enak. Durasi 1 menit 14 detik. Hai, welcome to Arnis Diary. Cek, ini lah tambah. Hari ini Arnis rencana mau bikin kolak ubi untuk buka puasa. Bahan-bahannya ada ubi, santan, vanili, gula merah, dan gula pasir. Pertama, panaskan air sampai mendidih. Periuk ini dah hilang. Jasa nih awal kawin tau. Lalu masukkan ubi yang dicuci bersih. Oh iya, kalau ada daun pandan boleh jadi pelengkap ya. Tapi berhubung ini Arnis gak ada, jadi Arnis gak pakai. Terus setelah kira-kira ubinya matang, masukkan gula pasir. Lalu masukkan gula merah. Tutorial masak tapi sebab ada ilmu cara untuk buat video penyampaian yang best kan. Jadi yang macam ni je lah, simple je. Dubbing, lepas tu bahasa yang digunakan pun masih formal. Jadi orang tu tengok pun aduh tak tahu. Boring, tapi kan? I like video tu. Sebab you support I kan waktu. Yes, I'm a very supportive husband. Next ini video resep soto ayam muda dan enak 59 saat. Kan Arnis diary and Arnis tu nak ada istilahnya logo sendiri. So Arnis tuh cari-cari yang mencerminkan diary macam mana sih. So di sini ada rumah lah, ada awal lah. Arnis cari dekat Google lah, of course. Link sosial media Arnis macam promo gitu. Instagram, Facebook. Ini masih pakai gambar. Gambar slideshow. Dan dulu tuh dengan rajinnya tuh Arnis tuh nak macam pro yang tutorial masak, dia dengan rajinnya tuh bahan-bahannya tuh dipotong dulu satu pinggan gitu kan, kayak orang pro kan kalau tutorial masak gitu. Baru kan masak gitu, sekarang makan wah capak-capak woy. Geli banget ya, terus diambil gambar satu-satu dibuat slideshow. Satu-satu. Oke, susunya nanti. Awal kawin lah, kan untuk suami. Bagus. Nah, macam tu ya? Gambar-gambar suami apa pun tadi? Buat dubbing tuh susah kok. Dulu kan pakai pon. Terus tuh kadang-kadang edit video dulu, dihabiskan dulu macam cut. Udah jadi satu file. Di sisi lain Arnis buat dubbing. And itu tuh kena ngam dengan video gitu. Dengan foto yang Arnis dah ambil gitu. Itu susah gila. That's why kadang-kadang, malas lah tak payah ada dubbing lah gitu. Jadi just macam ni je, just Kosong je. Masa tu kenapa sih orang subscribe Arnis ya? Video hodoh gitu loh. Masih resepi masakan dan masih belum tahu arah tujuan Arnis pergi mana. Awal-awalnya sih kan Arnis pikir karena Arnis duduk di rumah dan suri rumah, kononnya nak buat konten masak saja gitu kan. Konten apa gitu, make up. Arnis memang suka make up. Cuman dulu kan Arnis ada aircon ya. In Malaysia tuh panas. Arnis tuh wah boleh jadi emosi kalau Arnis udah panas sampai berpeluh-peluh. Jadi kalau Arnis buat konten up,
tak sesuai gitu. Kan berpeluh terus kan, jadi ya udahlah masak. Kalau masak kan kanan saja yang Arnis shoot gitu. Kadang-kadang kan Arnis tak pakai tudung kalau masak tuh. Kalau make up kan Arnis yang di shoot, kena pakai tudung, pas tuh kena bubuh apa. Tak selesa lah. This is last video. Video yang ke-10 lah. 2 tahun lepas, 2.1K, 32 saat. Okay lah, not bad. Tak tahu lah. Tak ada arah tuju tu yang cakap kata. Tapi aku still ingat deh, ini kita balik daripada dating. Faisal tu ngantuk gila. So, okey lah, record lah gitu kan. Ya udah, gitu aja. Terus jumpa back sound yang funny gitu, macam ngam gitu kan. True. Anyway, this is Arnis. Macam mana dia start YouTube dia dulu. So, korang kalau tengok video-video sekarang, compare dengan video-video yang 10 video ni, aduh, jauh beza. So, maksudnya dia dah progress cepat lah. Ini kira boleh kata dalam masa 2 tahun lah ya. Rufus nak memula career dalam YouTube. Alhamdulillah lah, lepas-lepas tu dia progress sikit-sikit. Jauh perjalanan Arnis dari awal sampai sekarang buat YouTube. Arnis pernah beli subscriber. Arnis tak pernah buat account palsu. Account fake yang komen sendiri. Korang nampak lah di video yang dulu memang tak ada yang komen. Karena siapa yang mau komen kemudian macam tu gitu. Setiap kali Arnis tank view naik, Arnis akan semangat dan rasa nak belajar tentang YouTube tu tinggi gitu. Sekarang tu kan ada CEO lah, ada analitik lah, kayak macam-macam tu kan kita at least kena tahu lah gitu kan. Yang paling penting soal konten, sebetulnya video dekat YouTube itu nak pergi ke arah mana. Let's say nak make up, nak masak-masak atau nak daily vlog gitu kan. 10 video tadi itu adalah saksi perjalanan Arnis di YouTube dengan kebodohannya lah, kepolosannya dan kefake-fakeannya, macam suara dilembut-lembutkan. Kalau sekarang mana ada Arnis macam tuh gitu kan, sebab Arnis jadi diri sendiri and Arnis rasa selesa menjadi diri sendiri meskipun di depan kamera. Maksudnya sekarang dah menemukan apa yang membuat Arnis selesa lah di YouTube. Ya kalau pasal income, rezeki dan lain-lain, endorse semuanya gift daripada subscriber Arnis, itu mah rezeki bonus yang lain gitu, alhamdulillah. Tak sangka pula lah boleh jadi income sampai sekarang, tangkap pula bakal sejauh ini. Ya meskipun subscriber Arnis tuh naiknya tuh lambat ya, tak seperti YouTuber lain atau vlogger yang lain, tapi Arnis bahagia gitu karena itu hasil perjuangan murni Arnis daripada awal sampai sekarang. Dan Arnis selalu punya prinsip dan tujuan. Ya korang suka alhamdulillah, tak suka Arnis tak kisah gitu. Dalam arti Arnis tak memaksa sesiapapun untuk subscribe dan suka Arnis dengan Faisal gitu. Karena Arnis tujuannya yang pertama ya untuk save memori kita. Kalau ada gaji dari YouTube alhamdulillah, kalau tak apa. Karena dari awal tidak menekankan Arnis harus jadi YouTuber, harus ada gaji dari ini. Kalau korang gak tahu, setiap kali Arnis down atau view Arnis sikit, Faisal selalu support dan bagi nasihat ke Arnis. Itu tak payah stres pasal YouTube, bukan wajib sangatku. Maksudnya ada gaji dari YouTube gitu, just enjoy, just buang masa saja lah ke YouTube tuh. Itu loh yang membuat Arnis tak pernah stres dengan YouTube. Kena cari konten, nak kena juga buat bagi dapat view tinggi dan sebagainya. Lebih kepada hobi je. Karena kan Arnis ada kerja dekat rumah. Korang kena tahu, ada satu video yang memang betul-betul bombastis gila dekat YouTube Arnis, yang membuatkan Arnis 6 bulan langsung dimonetisasi oleh YouTube. Semua orang akan start somewhere. Lepas beberapa tahun tu akan ada progress tu. Nanti korang boleh tengok sendiri. Sama juga macam kes Arnis. Awal-awal dulu rasanya dia pun tak percaya dia boleh sampai ke tahap ni. Dan bila dah sampai tahap ni, bila tengok balik ke belakang, rasa macam Allah. Di sini Arnis bukan sombong, bukan riak. Baru 24K je kok udah sombong gitu. 24 itu? 24 ya? 22. Enak aja lu, Arnis tak pernah cek tuh. Oh 23. Masih banyak lagi YouTuber atau vlogger yang beratus-ratus kia. Bukan berarti sombong ya. Cuman kan di sini Arnis berbagi pengalaman, share perjalanan Arnis dari awal. Kot-kot lah dapat menginspirasi channel gitu kan. Yang nak buat YouTube ke apa. Sekarang dekat IG tuh ada yang DM Arnis. Kak Arnis macam mana supaya view dengan subscriber naik? Kak Arnis macam mana edit gini nih? Kalau Arnis ada masa, Arnis selalu balas, Arnis selalu bagi tahu lah macam tuh kan. Mungkin di part 1 nih cukup sampai di sini aja dulu. Saya nak share video yang memang Arnis dibully, dikecapi, video itulah yang menaikkan subscriber Arnis dalam waktu 1 hari 100 ke 200 subscriber, membuat cepat dimonetisasi. Semoga video ini bermanfaat untuk korang yang nak memulai membuat channel YouTube. Korang jangan malu, korang jangan malas belajar. Nah, ada daripada diri kita sendiri dulu, niat belajar, niat inisiatif buat lah. Gitu. Sekali lagi bukan riak, bukan sombong ya. See you in the part 2. Bye bye.